Oke bro, selamat berjumpa kembali. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah akun Facebook yang sudah memenuhi persyaratan monetisasi tapi tidak bisa disiapkan ya. Padahal persyaratannya seperti iklan in-stream itu kan 5.000 pengikut, terus 60.000 menit waktu tonton, terus kemudian minimal sudah upload 5 video versi panjang. Ini sudah terpenuhi semua, akan tetapi tidak bisa disiapkan. Ini gimana solusinya? Simak video ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor Santuy 86 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini, seperti yang di depan tadi ya, saya ingin membahas mengenai akun Facebook yang sudah memenuhi persyaratan, akan tetapi tidak bisa disiapkan untuk fitur monetisasinya. Di sini saya akan kasih solusi, dan saya akan kasih tahu kepada teman-teman apa penyebabnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Tutor Santuy 86 ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasinya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santuy 86 ini. Karena di sini khusus untuk pembahasan Facebook teman-teman ya. Jadi sangat cocok banget buat para kreator pemula di Facebook untuk mengikuti channel ini agar bisa mendapatkan info-info lebih lanjut. Jadi ada beberapa kasus ya mengenai akun Facebook yang sudah memenuhi persyaratan tapi tidak bisa disiapkan fiturnya. Jadi tulisan siapkan itu belum muncul di tanda panahnya. Ini penyebabnya. Yang pertama, simak baik-baik karena di sini saya akan langsung kepada poin-poinnya saja. Yang pertama penyebabnya adalah setiap akun mode profesional itu proses monetisasinya berbeda-beda teman-teman. Tidak ada yang sama. Ada yang proses monetisasinya itu harus ditinjau terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan. Harus menunggu minimal 60 hari atau 30 hari setelah memenuhi persyaratan baru bisa untuk fiturnya itu disiapkan. Dan ada juga yang akun Facebooknya tidak harus menunggu ya. Maksudnya itu tidak harus menunggu 60 hari atau 30 hari. Tidak harus ditinjau dan bisa langsung disiapkan. Itu sudah seperti itu memang dari Facebook teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang mempunyai masalah pada saat untuk menyiapkan fitur monetisasinya, padahal untuk persyaratan sudah terpenuhi, tinggal menyiapkan, tapi tanda siapkan atau tulisan siapkan itu tidak muncul, berarti akun teman-teman harus menunggu minimal 30 hari sampai 60 hari setelah memenuhi persyaratan, nanti bisa langsung disiapkan ya. Jadi nggak usah bingung, kenapa akun saya sudah memenuhi persyaratan tapi kok nggak bisa disiapkan. Jadi teman-teman harus menunggu minimal 30 hari sampai 60 hari, setelah itu bisa disiapkan ya. Jadi memang berbeda-beda setiap akun teman-teman, nggak ada yang sama ya. Ada yang harus melalui proses seperti itu, ada juga akun yang setelah disiapkan langsung aktif fitur monetisasinya itu ada. Ada juga yang harus ditinjau. Jadi nggak usah bingung lagi ya. Jadi itu jawabannya bagi teman-teman yang mempunyai masalah setelah memenuhi persyaratan monetisasi fiturnya tidak bisa diaktifkan atau disiapkan. Jadi itu masalahnya. Jadi cuma seperti itu aja ya. Nggak ada permasalahan lain. Kalau dirasa semua konten sudah aman, tidak ada pelanggaran, teman-teman tidak usah khawatir dengan permasalahan tersebut. Karena itu sudah hal wajar di Facebook monetisasi ini, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman ada pelanggaran kebijakan seperti ini, nih, ya. Persyaratan sudah terpenuhi semua, namun akunnya ada pelanggaran seperti ini. Nah, ada yang belum centang biru ini. Ada tulisan tidak mematuhi kebijakan monetisasi Facebook. Nah, seperti ini. Teman-teman langsung cek saja, ya. Masuk di bagian fitur monetisasinya. Nanti di situ ada tertera pelanggarannya, entah itu konten tidak asli, original konten terbatas, ya pelanggaran intelektual, nanti di situ ada. Kalau memang teman-teman mengalami hal yang seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk informasi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila nanti masih ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini atau bergabung di grup Telegram Tutor Santuy 86 ini. Nanti link Telegramnya akan saya sediakan di deskripsi teman-teman. Sebelum teman-teman meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santuy 86 ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.